Time. Sinten Slumbung namine Dwi. Sedaya sak besan-besan kula ing danten dinyepi danten ngeten sepi. Sing namine Neni niku ta. Yo piye mas terima sae, yen nemu sae ne. Turu ae wis ngelintir. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini kami dapat info kalau di Dusun Sidorejo ini untuk perkembangan umat Hindu ini sangat pesat, dan sekarang kita akan buktikan apa benar kabar tersebut. Dan kemarin kami dapat info lagi kalau di sini sudah banyak yang mendirikan candi-candi terbaru. Satu demi satu umat Hindu di sini mendirikan bangunan candi di depan rumahnya yang sangat megah, indah, luar biasa. Nanti kita akan review semuanya biar tahu umat Sederma kalau di pegunungan ini, di lereng gunung, sudah banyak sekali candi Hindu seperti yang kita review ini. Itu sudah tampak jelas untuk bangunan candi Hindu ini sudah terbukti nyata kalau di Dusun Sidorejo memang sudah banyak bangunan candi yang dibangun umat Hindu. Ini sungguh luar biasa untuk perkembangan umat Hindu yang ada di dusun ini. Ini untuk suasana rumahnya seperti ini. Ini kelihatan di depan kita, ini satu pelinggih. Ini coba kita mendekat untuk melihat bangunan candi Hindu. Suasananya sangat nyaman, indah luar biasa. Ini yang kita review untuk bangunan candi, kayaknya barusan dibangun. Ini untuk pagar penyengker, ini kelihatan baru ditata untuk batanya, tapi untuk candinya ini sudah jadi 100%, ini tinggal untuk pagar penyengkernya. Seperti inilah sahabat untuk semangatnya umat Hindu yang ada di Dusun Sidorejo, Desa Medowo. Ini semakin merata bangunan-bangunan candi seperti ini, keyakinannya semakin kuat. Umat Hindu Jawa ingin selalu dekat dengan leluhurnya membangun candi seperti ini. Ini sungguh luar biasa untuk program 1000 candi yang diketuai oleh Bapak Sutiyo yang beralamat di Dusun Puduk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan setelah ini kita akan cari informasi tentang keberadaan umat Hindu yang ada di sekitar bangunan candi. Ini sepertinya di atas sana ada warga desa yang sedang di rumah. Coba kita ke sana, barangkali kita dapat informasi tentang perkembangan umat Hindu yang ada di Dusun Sidorejo, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini sudah terbiasa sahabat, ini warga desa rumahnya di pegunungan, jadi rumahnya ada di lereng-lereng gunung seperti ini. Sekarang kita akan langsung temui untuk warga umat Hindu. Ini sudah tampak jelas untuk bangunan pelinggih. Ini bukti nyata kalau pemiliknya beragama Hindu. Ini kita akan mencari informasi dari beliaunya untuk kita informasikan kepada umat Sederma, barangkali bisa menambah wawasan juga menambah informasi. Ini enaknya hidup di pegunungan seperti ini sahabat. Ini tanaman-tanaman banyak sekali nggih, Mbah. Lah niku enten lomboke barang, Mbah nggih. Lombok. Lho, sayur manisa. Sawi. Berarti niki lek sayuran nggih mboten nanti tumbas nggih. Mboten kula. Mboten nggih. Ya lintur nggih tumbas. Enggak kula nggih, jarang. Yang tunggele nggih. Wis mangan sak enek. Nggih. Jenengan namine sinten, Mbah? Kula Laim. Mbok Laim. Mbok Laim. Oh, Laim. Nggih. Jenengan umat Hindu, Mbah nggih, leres. Oh, nggih. Niki kata umat Hindu nih Mbak, ten daerah mriki. Lek ten mriki Paron. Oh, Paron. Nggih. Ten desa Medowo. Kesene namung gedhe. Nek Medowo kat nggih. Kata Islam Hindu Paron. Oh, Paron. Islam lek Kristen mboten enten, nek mriki Kristene namung sinten? Nek Parang pul. Pul. Nggih. Kristene pul lek Parang. Berarti mriki sing kata Hindu kali Islam. Islam. Oh. Kristene pinten mboten kenging diitung. Lek Hindu kali Islam Paron. Nggih. Oke. Niki jenengan yogane pinten, Mbah? Kula 3, sedaya setunggal kantun kalih. Sinten Slumbung namine Dwi. Wis ora kenal. Dwi Leksono sing mriki enten. Alah nggih. Ora lah. Nggih, 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 Mas Dwi. Tunggal Nani. Nani niku mriki ne Medet. Lah sing dalan niku kula sering kepanggih. Dwi ne. Ah, Mas Dwi, nggih, nggih ten Slumbung. Slumbung.
niki yogane kalih niku penganut Hindu sedaya nggih. Nggih. Sedaya sak besan-besan kula Hindu danten ngen kula ngapen ten pura penembus tempuk. Foto antarane mantu antarane anak tempuk besan tempuk sedaya. Oh, sedaya nggih. Berarti jenengan umat Hindu sudah temurun dari leluhur Sien nggih. Nggih. Temurun-temurun. Nggih, turun-temurun. Dene yogane iki lek golek bojo timbang rame-rame golek padha agamane ae. Nggih. Mbang umuk-umuk. Nggih. Manut tapi juga kula duwanten manut. Oh, ngoten. Nak anak putu nggih manut putu-putu. Nggih. Niki putune njenengan pun kathah lho, Mbah. Gangsal. Gangsal. Niku mlumpu elek riyaden nyepi ngoten niku. Nyepi ngopo banten ngeten sepi. Mek kula tok turu ae wis ngelintir ge. Pak era enak. Oh, nggih pun dangu nggih anu bapak e mboten enten. Tunggal ati se dek bulan gangsal. Oh. Jenengan asli penduduk mriki, Mbah nggih? Kula Medowo. Oh, asli Medowo. Bapak e mriki. Kula asli Medowo niku lho. Griya kula sing didamel Pak Lurah niku lho. Pak Jarwo. Oh, Pak Jarwo, Pak Jarwo. Niku tanah kula sak ngoetan, sak ngowilen niku tanah kula. Terus kula mriki melok jago. Oh. Melok bojo tak ditutne ae wis. Nggih. Lek wonten kegiatan ten pura jenengan tumut nggih, Mbah? Nggih, tumut. Tumut. Napa mawon, Mbah, kegiatane biasane? Alah, napa niku? Ana tari-tari. Nggih. Terus enten napa niku? Ngarani kumpulan PHDI. PHDI terus niku. Terus apa PHDI arisan ben pura. Badung mriki Medowo niku lek benan ben napa? Ben pendak Purnomo. Oh, gitu. Pendak Purnomo. Lek niku tiap minggu sing nyapa anjang sana niku tasik wonten lek. Oh, wonten. Oh, wonten nggih. Sing lanang pendak sing wedok namine Wagean. Nggih. Sing lanang Kliwonan ngoten. Wagean pendak Setu Wage, terus malih pendak napa Wage ngoten. Matur-matur minjinge yang lanang. Nggih. Asik kuatah kegiatan mriki. Kathah nggih. Nggih, kuatah. Umat anjane yo akeh. Lah kathah. Nggih. Berarti semakin maju nggih umat Hindu ten mriki. Nggih. Lah ngiter-ngiter niki bantuan keng nganu. Yayasan. Yayasan nggih, saking yayasan. Anu nggih yayasan Putuk no? Ha, Putuk. Pak Sutiyo. Iya lah nggih. Niki jenengan mboten mendirikan, Mbah? Ah langkung nerusaken mboten neten apa stewek. Ah ngoten nggih. Nggih. Tapi niki sampun ha patunggon nggih. Nggih. Ngurusi niku. Nggih. Dadi nek dijak anake moh aku kok gak iso ngurusi niki lho mboten penak mboten ngurusi. Tapi niku fungsine kale candi ngoten niku pripun? Sami nang ngoten. Nggih, tapi terang muni kelasnya nggih kelas niki. Oh ngoten. Nggih kelas niki niki damel sembayangan. Sembayangan. Per keluarga ngoten niku. Nggih. Dalek niki namung sogo-sogo ngoten tok nggih. Sembayang nomer jam setunggal ngoten tok niki kathah. Nggih. Iki raden apa niku? Teranune dhuwur niki. Pakate. Nggih. Tapi sampun kuatah sing mendiringan ngenten iki nggih, umat mriki. Kuatah. Kuatah. Sinten atus ngoten lho. 100 binten ten Plangsengan, Parang, mriki, Badung, Lancu. Oh berarti pun merata nggih ten daerah mriki. Merata nggih. Kok bantuan lho Mas Yu? Nggih gratis kok nggih. Nggih gratis. Gratis. Tapi nggih di napa niku apake? Nggih. Namung niku nek tau napa niku? Gambar-gambar. Ah, gambar-gambar. Gambar-gambar. Niki jenengan teng griya kan kiambekan, Mbah nggih. Nggih. Niki lek sumber ekonomi saking pundi, Mbah? Yogane kula nggih. Yogane nggih. Sing sombong kalih mriku. Nggih dhuwit, nggih beras candangan yogane. Lah nembes gawe apa wis to, Pak? Nggih, nggih, nggih. Halah nggih. Nggih, nggih yogane niku. Yogane nggih. Tapi sing anu nggih, etan niku namine nani niku. Oh, sing celak nggih, celak kalih jenengan. Nggih, nggih. Sing beras. Nggih. Sing napa candangan. Dhuwit. Nggih. Cingkilan niku nggih, nggih dhuwit napa tapi nggih mangancane yo. Arek tak tebih. Mboten. Mriku lek nyabet gawe nganu lek mriku sapi. Oh, sapi niku kan sapine 15. Sing namine nani niku ta? Nggih. Sapine 15 iku sing gedhe kali cari campur. Campur pedet-pedet tas manak tas manak. Nggih. Mboten. Berarti nggih cara ekonomine sing mriki pun lancar ngoten nggih. Nggih. Mboten lancar. Nah, wong nguliahne anake pun kadang lulus nggih. Kuliah sendiri namine Devi nggih sing kuliah Devi Widiani Ngrum ten kiri ten kedokteran apa perawat ten nganu bidan. Oh iya niku tak ndak duwe nggih nggih sak niki pun kerja ten Puskesmas tapi disambi kuliah.
Oh, ya kan ayune. Nggih. Kerjaan puskesmas. Disambil kuliah, kuliah kirang setahun. Nggih. Punan lulus. Nggih. Jadi niki anu Mbah nggih, perkembangan umat Hindu teng mriki sae Mbah nggih. Ya piye maksud terima sae nggih nemen sae ne. Nggih sae nggih. Nggih. Sering-sering untuk bantuan kok, Mas. Ten purene. Nggih, nggih, nggih. Anu nggih, purane nggih parisaden niku. Kaya saya tering dan membangun pura, mboten di suka kerjane sinten. Oh, mboten pura. Nggih sampun ngeten mawon. Jenengan diparingi seger waras nggih. Nggih, seger waras. Nggih. Seger waras. Nggih, matur nuwun. Kang besok tenan omah. Nggih, suwun. Pun jenengan nggih. Padus niku. Tidak koro. Nggih. Ini sahabat, senang sekali kita bisa bertemu dengan salah satu umat Hindu warga Dusun Sidorejo, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saya tahu, nanti sawit saya kita pakai. Tapi niki gembelan loh, Mbah. Iya gembelan sih. Gembelan niki. Iya. Korominti. Ah, korominti. Mak kulong kita nemu tentang niki ya. Nggak apa-apa yang pate. Sakwen tenung. Sakwen untuk telung kilo, rong kilo. Nah, niki lombok enggak gembel nggak tuh, Mbah. Tapi gua kerja mas. Niki. Iya, gua kerja. Jadi piting nggak pun tua loh, Mbah. Iya, tua. Minta dirinya bapak ayo nih. Niki. Yeah. Nanti nih open lah tiang sebelum ya. Open apa di tanam? Nih. Nander nander. Bisa buat mata rumun gih. Gih. Pun monggo. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan salah satu warga umat Hindu yang ada di Dusun Sidorejo, Desa Medowo. Ini untuk suasana di sekitar rumahnya seperti ini, banyak tanaman-tanaman yang bermanfaat. Ini untuk beliaunya sangat senang bercocok tanam di sekitar rumahnya. Ini tampak jelas, ini ada pepaya. Ini enaknya hidup di pegunungan seperti ini sahabat. Kalau cuma sayuran tinggal petik di dekat rumahnya. Dan informasi yang kami dapatkan dari Mbahnya tadi, ini beliaunya tinggal sendirian dan punya anak dua, penganut Hindu semuanya. Dan untuk perkembangan umat Hindu, katanya Mbahnya tadi begitu besar. Untuk penganut Hindu di sini, ini separuh dari agama Islam. Dan saya akhiri untuk video kali ini. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.